Yeah, you got. Edisi terakhir menuju pos terakhir ini masih tetap disuguhkan dengan jalur yang membagongkan aja, asal ya jalurnya. Sudah lewat malam ini, kita sampai jam 9:30, masih belum nyampe pos 6. Jadi kalau kata Kang Awan, harus menikmati. Setiap ada daun harus dilihat dulu. Setiap ada akar harus teliti dulu. Eh Kang, itu bener ya? Daun di sini bagus, hijau-hijau Bang. Oh, iya. Itulah kurang lebih. Nutrisari ada kayaknya? Nutrisari? Wah, nyebut merek. Tit. Apalah. Bagaimana Kang? Aman? Seru ya? Mantap banget. Mantap. Jalannya. Masih di ini kan? Di tengah hutan. Keringetan. Alhamdulillah sampai pos 6. Dari pos 6 ke puncak kurang lebih setengah jam sih estimasinya. Kalau normal, kalau kita berarti ya 1 jam. Kita lihat aja ya, sampai berapa lama waktu dari pos 6 ke puncak. Obstacle jalur sulit terakhir, masih pakai tambang. Ya harus gue matiin pegangan tali dulu gue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga puncak. Itu bak mandi bathtub, dulunya fungsi buat nampung air. Itu bathtub. Nah.
14 jam. Rem lo. Berapa jam? 5. 13 jam setengah. Ketinggian 2211 meter. Semangat, Kang. Semangat, Kang Awan. Yang penting sampai selamat ya. Iya. Bisa naik tanpa kuda. Bisa naik tanpa kuda. Siap. Mantap. Oke, gua jadi nonton dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum. Selamat pagi, buru muka bengap, Kang. Ini sekarang jam 8. Jam 8. Iya, jam 8 lewat. Lewat 59 menit. 9 kurang. Baru lagi masak-masak, pengen dan pulang lah ya. Pengen Sipan. Turun gitu. Set, muka terang. Mudah-mudahan enggak 13 jam. Enggak lah. Sekarang mah paling 3 jam, Kang. Lebih ya. Lebih 10 jam. Lebihnya banyak. 3 jam lebih 10 jam. Oke, gue jadi cerita sedikit. Semalam gue ngobrol cuman gelap ya. Jadi juga. Cuman nyempet sih semalam podcast horor mah ya. Podcast horor sempet dapat narsum. Narsumnya lagi masak. Oh, narsum gue tuh. Nah, itu narsumnya nanti. Lagi masak. Udah nih dua nih. Oke. Kemarin tuh kita jalan 13 setengah jam. Sengaja mau bikin rekor di Gunung Salak. Nah, rekor paling lama lah udah jalan. Yang lucu papasan sama lu. Papasan sama orang yang udah turun gitu kan. Dia udah di pos 3. Jam 12 siang ya. Jam 12 siang di pos 3. Kondisi luar. Faktor udah boleh deh. Iya, faktor. Tapi gue juga tetap lambat kan biar masih seumur gitu juga. Kita kan bukan pendaki, perayap. Okay. Kita bukan pendaki tapi perayap gitu ya. Iya, oke, okay, bener. Kita bukan pendaki tapi perayap kata si Abah gitu. Ya, terus turun rencana nanti jam sekitar jam 10-an lah. Turun. Kurang lebih sampai bawah juhur lah jam 12. Masa? Lebih ya. Lebih 4 jam. Berarti ini ketujuh ini. Oh iya. Kita sekarang baca pembacaan Quran juz ke-7. Juz ke-7. Oh, tiap ini satu juz. Satu gunung satu juz. Jadi mana pertamanya harus ditiup. Tapi kalau udah ketiup, udah ketekan gini. Benar apa? Tuh, lepas. Tuh, dia ngisi lagi anginnya. Mak aja ditiup dulu, coy. Tiup dulu. Awal malam kalau udah diam. Sorry gue jadi bengong. Ada yang baru beli kasur angin. Ah, gue kasih lihat ah. Nah, itu baru beli kasur angin. Dia belum tahu cara makainya gimana. Jadi dia dibawa naik gunung. Baru digelar doang kayak tiker. Ya belum mahal-mahal. Ya gak apa-apa deh ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah support subscribe channel sama Wasencer. Nah sekarang jangan lupa subscribe juga satu channel lain yang channel lain ya, sebenarnya channel kita udah lama kolaps ya. Jadi ekspedisi 30 juz ini enggak cuman sama Weto. Sekarang ada Battle Scar Adventure. Jadi kalau pengen nonton atau pengen support kegiatan ekspedisi ini, support juga. Subscribe juga Battle Scar Adventure. Jangan cuma subscribe, tentunya nonton juga. Karena perjalanannya akan terus bergantian dari sama W Battle Scar sama W Battle Scar. Terus sampai ke 30 juz. Ya, oke, okay, nanti gue lanjut keliling sambil turun. Sekarang masih males-malesan gue. Baru bangun. Thank you, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita jalan turun. Jam 10.20.
Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan lancar lah. Oh, lagi foto-foto ternyata. Kok gue nggak diajak? Aku nggak diajak. Foto-foto dulu. Kok asan tadi abot? Makom. Makom. Masalah. Oke. Okay. PR. Oke, okay, teman. Jadi sorry kalau misalkan perjalanan turunnya gue nggak banyak ambil stop video karena kayaknya harus pegangan dua tangan, nggak bisa megang kamera. Ya naik turun pasti susah ya karena licin, obstacle-nya tuh tinggi. Ini. Guys, kalau ada yang nanya, Bang Salak, keren enggak, indah enggak? Ya, tergantung definisi indah dari teman-teman kayak apa sih. Kalau buat gua, indahnya Salak hutannya. Hutannya indah banget. Kalau bicara secara landscape mungkin, apakah Bang ada nggak awan, Bang sunrise atau sunset? Ya mungkin nggak sebagus di gunung yang lain ya, tapi kalau secara kemurnian hutan, Salak bolehlah diadu lah. Asri banget.
masih di perjalanan turun. Benar-benar nikmatin banget. Gunungnya asik. Hutannya asik. Si sendirian. Nikmat banget Gunung Salak. Sumpah enak. Normalnya kalau perjalanan normal nih ya, maksudnya kalau jalan enggak ngebut-ngebut banget, terus enggak banyak berhenti juga. Kalau sampai puncak via basecamp Cimelati itu paling standarnya tuh 7 jam. 7 jam udah sampai harusnya sampai puncak gitu. Kemarin kita 13 jam setengah karena memang kondisinya Kang Awan kan udah 12 tahun lah gak naik gunung. Jadi yang penting gak sakit aja, artinya pelan sedikit berhenti, sedikit berhenti, istirahat lagi, makan lagi. Gak apa-apa, toh juga mau dikejar dalam waktu 7 jam, dalam waktu 2 hari. Tujuannya kan begitu kita pulang ke rumah, kita masih bisa sehat, masih bisa aman gitu. Jadi nikmatin aja, mau 13 jam setengah, mau 7 jam, yang penting kita sehat. Akhirnya hujan juga. Wow. Kang Awan hujan-hujanan. Aduh, oh. Gunung Salak kalau hujan ya kurang lebih sama lah sama gunung-gunung lainnya lah ya.
Iya. Ekstrim. Kang. Sungguh luar biasa salah. Setelah diguyur hujan, kita anyep kedinginan. Untung bawa kolen. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di jalur konblok, jalan ke Posimaksi. Masih sendirian. Kurang lebih gue perjalanan dari puncak ke Posimaksi 5 jam setengah. Gak bisa dibilang cepet, juga gak bisa dibilang lambat. Ya standar-standar lah. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram Samawe dan Little Scar Adventure, dan subscribe channel YouTube Samawe Adventure dan Little Scar Adventure, karena kami berdua yang akan melakukan ekspedisi 30 gunung 30 jus.
Terima kasih juga yang sejauh ini sudah mendukung kegiatan sama we. Dan mudah-mudahan apa yang telah kalian tonton membuat gue lebih bersemangat lagi untuk keliling Indonesia dan coba jelajahi gunung-gunung dan sekalian berbuat sesuatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.